Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi akhlaqil karimah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan, kalau Tuhan pergi berlayar, bawalah bekal secukupnya. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yakni 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif. Hal ini, hadirin, memperbesar peluang negara kita menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Kualitas jati diri dan karakter generasi menjadi pondasi yang menopang impian ini. Insinyur Soekarno, selaku Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia." Akan tetapi hadirin, jika karakter generasi tidak siap dari segi intelektual, spiritual maupun emosional, maka yang lahir adalah generasi yang hatinya malas, generasi yang jiwanya buas, generasi yang pergaulannya bebas. Bahkan fenomena negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas, konflik antar pelajar yang mencoreng solidaritas, kasus pembulian siswa dan siswi yang terus terjadi tak kenal batas, hingga pelecehan sesama santri yang membuat telinga panas, menunjukkan adanya krisis moral dan penurunan kualitas. Atas dasar inilah hadirin, maka tertarik hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai landasan, firman Allah di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, hadirin harap simak mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أنفسكم وأهليكم
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim Pemangku Amanah Mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat yang telah dibacakan tadi diawali dengan harfun nida ya ayyuha yang merupakan munada nakirah maksudah, yakni seruannya sekaligus peringatan bagi insan beriman. Menurut penafsiran Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 410, ia menafsirkan u anfusakum wa ahlikum nara ay ihfazu anfusakum wa sunu azwajakum wa auladakum min narin hamiyah. Jagalah dirimu, peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panasnya membara. Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Quranil Azim jilid 3 halaman 408, ia menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum nara addibuhum wa allimuhum, yang berarti didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Mendidik akhlak, memperingatkan serta melarang untuk berbuat dosa dapat disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela, dengan tujuan hadirin agar mereka tersadar dan juga paham. Hal ini juga bertujuan agar generasi memiliki karakter yang terdidik sejak usia dini,
karena ini merupakan modal untuk membangun bangsa yang memiliki jati diri. Hal ini sejalan hadirin dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Rasulullah ternyata juga menjelaskan hadirin. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Fa innallaha ta'ala yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia, karena Allah membenci orang yang buruk ucapannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 2002. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan kata-kata yang baik maka akan menghasilkan komunikasi yang baik pula antara orang tua kepada anaknya, sehingga anak terdidik dari ucapan dan perbuatan, dan orang tua dapat lebih mudah menggali potensi para generasi sehingga melahirkan prestasi yang dapat membanggakan sebuah negeri. Inilah karakter yang kita idam-idamkan. Sebagai gambaran nyata, masih ingatkah kita hadirin ketika pesta olahraga akbar Olimpiade Paris tahun 2024, di mana atlet generasi muda kita berhasil meraih sejarah yang luar biasa. Ketika atlet muda panjat tebing bernama Fedrik meraih emas perdana, atlet muda angkat besi bernama Rizky meraih emas pertamanya, masih ingatkah kita saudara-saudara bahwa yang ia panjat bukanlah tebing yang ketinggiannya 15 meter semata. Yang ia angkat bukanlah beban yang beratnya luar biasa, tetapi yang ia panjat adalah tebing harapan masyarakat Indonesia. Yang ia angkat adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia. Membuka jutaan pasang mata akan jati diri sebuah bangsa bernama Indo. Demikianlah lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Lalu timbul pertanyaan hadirin, siapa yang dapat menjadi contoh teladan bagi orang tua dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter bangsa? Sebagai jawabannya, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Uswatun hasanatun liman kana
Sadaqallahul Azim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam kitab Al-Mukhtasar halaman 420, kitab yang diterbitkan oleh Markaz Tafsir, yang ditulis oleh sekelompok ulama tafsir dalam pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, menafsirkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ay laqad kana lakum fi ma qalahu rasulullah wa qama bihi wa fi'lihi qudwatun hasanah faqad hadara bi nafsihi al-karimah. Bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, di dalam perkataan yang telah diamalkan, di dalam perbuatan yang mengandung kebaikan, dan telah ada pada dalam dirinya suatu kemuliaan. Sehingga hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Ab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 242 menjelaskan bahwa kalimat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir adalah sifat orang-orang yang mestinya meneladani Rasulullah, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah lewat sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Beliau juga memiliki akhlakul karimah yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan lembaga pemerintah. Sehingga jika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, Rasulullah dijadikan sebagai teladan, maka pendidikan ayah akan membentuk anak bermental gagah, pendidikan ibu membentuk anak bersikap ramah, pendidikan lingkungan membentuk anak mengendalikan amarah, serta pendidikan bangsa dan pemerintah dapat melahirkan generasi yang berakhlakul karimah. Sebagaimana lagu Roslan Madun Sopan Santun yang telah kami gubah liriknya. Sopan santun muda dan mudi, hidup berbudi berjati diri, bahu membahu bersatu padu membangun bangsa menjadi maju. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, hidup harmonis ala amboi amboi. Generasi berkarakter dalam nusa bangsa. Dalam nusa bangsa. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa membangun karakter menuju jati diri bangsa diperlukan orang tua, keluarga, lingkungan maupun negara. Tentu dengan menanamkan akhlak mulia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai contoh teladan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.